Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Eros, Buka Toraja Channel. Kali ini saya berada di Masjid 99 Kubah, Makassar, merupakan masjid kebanggaan kota Makassar. Jamaah zikir dan doa kebangsaan yang saya hormati, sebentar lagi bangsa Indonesia akan menyongsong pemilu serentak 2024 atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari mendatang. Saya percaya kita semua yang hadir di sini sependapat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, masyarakat, ormas, parpol, TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, keberhasilan dan suksesnya pemilu dapat kita raih bukan hanya melalui perencanaan yang matang dan kerja keras. Namun yang paling utama adalah kita senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk melaksanakan zikir dan doa bersama. Karena esensi dari kegiatan ini adalah untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan kemampuan serta dijauhkan dan dihindarkan dari hal yang buruk. Acara ini perwujudan dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa semua kejadian ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai dari ketuhanan Indonesia. Acara ini kan untuk damai, persatuan Indonesia. Bagi kita orang Islam, diikat oleh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.